Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan kepada saya, kepada sahabat semuanya. Tidak lupa selawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yo ngono, yo ngene, yo ngene, yo ngono. Oke, sahabat semuanya, semoga sahabat semuanya hari ini dan seterusnya sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kelancaran rezeki yang limpah barokah. Amin. Oke, bagi sahabat yang belum subscribe, saya mohon dukungannya, saya mohon share, like, komen dan subscribe-nya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, dalam video kali ini sahabat, saya mau sharing tentang sebuah batu mustika ya sahabat. Batu mustika ini saya temukan di tempat kerja saya sahabat ya. Di tempat kerja saya, yaitu sebuah rumah yang habis terbakar ya sahabat ya. Karena saya kerja renovasi rumah ya sahabat, kebetulan rumah ini habis terbakar. Dan saat pembongkaran yang bagian atap rumahnya ya sahabat ya, bagian gentengnya ya sahabat, kita mau menukar kuda-kudanya, kuda-kuda kayu ya sahabat, karena bumbungnya memakai roof asbestos. Saya menemukan sebuah batu mustika ya sahabat. Batu mustika ini berwarna merah, berwarna merah ya sahabat ya. Dan saat saya temukan ini posisinya kebetulan di atas plafon ya sahabat ya, di atas plafon atau di atas ceiling genteng ya sahabat. Nanti saya akan tunjukkan sedikit cuplikannya posisi saya menemukan batu mustika ini ya sahabat ya. Dan sekarang saya akan kasih tunjuk gimana bentuk dan rupa batu mustika ini. Warnanya memang sangat-sangat menyenangkan ya, sangat-sangat indah warnanya, karena warnanya merah ya sahabat ya, merah. Oke, langsung saja saya tunjukkan ya sahabat ya. Semoga ini bermanfaat, semoga bermanfaat untuk saya. Dan terus terang saya saja ya sahabat ya, ini hanya sebuah penemuan batu biasa ya sahabat ya. Ini hanya sebuah batu biasa, dan karena hobi mengoleksi batu dan batu mustika, jadinya saya koleksi, saya simpan ya sahabat ya. Nah ini sahabat ya, ini batu mustikanya sahabat ya, ini batu mustikanya ya. Nah, dia kecil-kecil sahabat, ini 3 butir ya, 3 biji ya. Dia kalau kena cahaya sahabat ya, dia bersinar seperti ini, keluar sinarnya ini ya. Kalau kita senter pun dia tembus sahabat. Nggak tahu ini batu jenis apa ya sahabat, nggak tahu, kurang pasti ya sahabat. Saya menemukan ini semuanya 8 biji ya sahabat ya, 8 biji. Dan kebetulan kawan saya juga menemukan 1 biji ya sahabat ya. Tapi ini yang saya share ini, saya explore ini 3 biji saja ya sahabat ya, nggak usah yang banyak-banyak ya. Tolong bagi sahabat di luar sana, sahabat subscriber saya, kalau tahu ini batu mustika apa, tolong komentarnya ya sahabat ya. Karena saya sendiri juga belum tahu pasti ini jenis batu mustika apa. Yang pastinya batunya ini merah ya sahabat ya, merah, tapi nggak merah-merah sangat ya sahabat ya, merah-merah seperti merah muda lah. Kalau kita lihat dari cahayanya pun keluar cahaya merah ya sahabat ya. Tapi anehnya ini size-nya ini nggak sama sahabat ya, size-nya ini nggak sama. Kalau kawan saya punya itu besar lagi ya daripada ini ya sahabat ya.
Nanti saya akan tunjukkan videonya ya sahabat, di belakang, di akhir video ya, tempat saya menemukannya batu mustika ini ya sahabat ya. Oke sahabat, demikian sedikit informasi dari saya. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe Kopat Kapi channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disinilah sahabat tempat saya menemukan itu ya, menemukan batu mustika merah itu ya, di atas ini ya, di atas apa ini, di atas genting atas ini, di atas siling plafon, di atas plafon sini ya. Saat mau mengganti ini ya, mau mengganti genting asbes ini ya, di atas sana, di atas siling, di atas plafon itu ada batu mustikanya itu ya sahabat ya. Yang namanya rezeki ya sahabat, tidak kemana ya sahabat ya. Dan tempat ini sahabat ya, tempat ini merupakan tempat atau rumah yang bekas terbakar sahabat. Jadi saya di sini mau merenovasi rumah terbakar. Alhamdulillah jumpa itu sahabat ya, batu mustika tadi itu sahabat ya, yang saya kasih tunjuk. Ini bukan rekayasa sahabat, memang real, nyata jumpanya di atas ini ya.